alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan POeSA Institute. Kali ini kita akan menampilkan cuplikan peluncuran buku biografi Imam Syuja' yang diselenggarakan di Zoom tadi malam pada 15 Agustus pada pukul 20 sampai dengan pukul 10 malam atau 22. Jadi diskusi ini diselenggarakan oleh penerbit Bandar Publishing. Saya juga sempat mengikuti diskusi ini beberapa saat. Jadi dalam sesi ini saya akan tampilkan pendapat ataupun testimoni ataupun kesaksian dari teman kita Muhammad Alkaf tentang sosok Imam Syuja'. Saya pribadi tidak pernah bertemu langsung dengan Pak Imam Syuja', tapi saya pernah sering mendengar nama beliau dulu ketika konflik masih berkecamuk di Aceh, karena waktu itu saya juga sebagai mahasiswa juga terlibat kecil-kecilan dalam gerakan sipil, melakukan demonstrasi di Aceh dalam rangka mengkritik kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada Aceh. Jadi saat itu saya mendengar ada seorang sosok yang sangat peduli terhadap Aceh, yaitu Imam Syuja', dan saya juga sering membaca komentar-komentar beliau di surat kabar waktu itu. Jadi Imam Syuja' yang saya tahu ini adalah salah seorang tokoh Aceh. Beliau mantan ketua Muhammadiyah di Aceh dan juga sempat menjadi anggota DPR RI kalau saya tidak salah. Cuma saja di acara bedah semalam saya tidak sempat memberikan tanggapan atau keterangan tentang sosok ini, karena memang saya tidak pernah berjumpa dengan beliau secara langsung. Jadi kita akan saksikan saja bagaimana pendapat dari teman kita Alkaf tentang sosok Imam Syuja'. Saya kira cukup sebagai pengantar, kita saksikan saja langsung tayangannya. Ada Bung Alkaf, mahasiswa S3 di mana nih, Bung? Di Langsa. Di mana nih, Bung? Di Langsa. Di Jogja. Di Langsa. Dengar nggak suara saya di Langsa? Oh, di Langsa. Oke, oke, oke. Bung, Bung kan memiliki pengalaman yang luar biasa juga, baik dari sisi mungkin dulu kan Bung pernah di Aceh Institute, pernah berinteraksi langsung atau ada itu. Nah, apa juga pandangan Bung terhadap buku yang ditulis oleh yang tokoh Aceh gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar Pak Imam wafat, saya menulis satu esai tentang beliau yang dimuat di harian Sram Indonesia, judulnya itu Imam Syuja' in Memoriam. Saya menulis tentang pengalaman pribadi saya, tapi ada yang tidak saya tulis di situ, dan ini ingin saya ceritakan di sini. Barangkali ini adalah cerita pertama yang didengar oleh publik tentang apa yang beliau ceritakan ke saya. Ketika Pak Imam menyelesaikan tugas beliau sebagai anggota DPR RI, ada seorang sosiolog bertanya kepada Pak Imam, karena Pak Imam mau pulang ke Aceh. Apa kata sosiolog itu? Apa Pak Imam mau jadi kayak Abu Beureueh? Jadi kan Abu Beureueh setelah beliau tidak lagi menjadi gubernur militer karena dibubarkan provinsi, kan pulang ke Bernen dan mengabdi dengan masyarakat. Jadi Pak Imam ini adalah menurut saya tipikal elit, intelek elit Aceh yang membumi gitu. Beliau tidak menjadi sangat elit, tidak elitis. Setelah jadi dewa tinggal di Jakarta, tapi beliau kembali ke Aceh. Kenapa itu? Menurut saya ada beberapa hal. Pertama, tentu ajaran Muhammadiyah yang dihayati oleh Pak Imam Syuja' itu begitu luar biasa. Muhammadiyah punya konsep tauhid sosial, punya konsep pembebasan manusia, punya konsep amar ma'ruf nahi mungkar, punya konsep dakwah. Itu yang Pak Imam terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Pak Imam itu adalah anak seorang tokoh yang tadi sempat disebut oleh Bang Adli, namanya Bapak Sulaiman Daud. Sulaiman Daud itu adalah residen Aceh yang kemudian meninggalkan posisinya sebagai residen Aceh setelah Provinsi Aceh dibubarkan dan naik gunung untuk berontak sama Darul Islam. Jadi Pak Imam ini adalah orang yang secara genealogis itu memiliki akar yang panjang terhadap kesejarahan Aceh kontemporer itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana posisi Pak Imam menjadi sangat penting dalam konstruk untuk memahami Aceh. Jadi walaupun Pak Imam sebagai ketua Muhammadiyah, tapi karena Pak Imam adalah tokoh yang menurut saya melampaui banyak hal, sehingga Pak Imam bisa diterima oleh berbagai pihak. Nah, ini poinnya. Tapi ada hal menarik sebenarnya, Pak Muklis ya. Ketika kita membicarakan Imam Syuja' di 15 Agustus ini, setelah 15 tahun MOU Helsinki. Saya pernah menulis, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, sebenarnya begini, bahwa sebenarnya MOU Helsinki ini membuat kita ini sesama orang Aceh ini saling konflik. Jadi sekarang konflik di Aceh itu bukan lagi menghadap-hadapkan Aceh dengan Cilangkap atau dengan Istana Gambir, tapi menghadap-hadapkan orang Aceh ke pendopo Wali Nanggroe atau ke pendopo Gubernur. Jadi sekarang adalah fase di mana orang Aceh berantem dengan sesama orang Aceh sendiri gitu. Jadi konfliknya itu cuma dilokalisir menjadi konflik sesama orang Aceh. Saya tidak ingin menyebutkan bahwa ini akan terjadi tragedi atau revolusi, tidak saya sebutkan itu, tapi yang ingin saya katakan di sini adalah ketika kita mengambil momen 15 Agustus oleh seorang tokoh yang tokoh itu tentu bukan tokoh GAM, tapi itu adalah tokoh yang kemudian menurut cerita Pak Imam Syuja' itu diterima dengan hangat sekali oleh Hasan Tiro ketika di perbincangan damai tahun 2003, karena Pak Imam memperkenalkan dirinya adalah saya ini anak Sulaiman Daud. Gitu. Jadi ada perjumpaan yang selama saya menulis satu esai saya tentang namanya Tembok Helsinki. Jadi gara-gara cerita-cerita Helsinki ini kita kemudian kabur terhadap jejak Aceh yang panjang sekali sejak awal abad ke-20 sampai dengan abad ke-21 ini. Jadi orang-orang seperti Imam Syuja' ini seakan-akan tidak menjadi bagian penting dari narasi atau konstruk keacehan kita. Padahal kalau kita menyimak dari tadi beberapa pembicara dan kita tahu reputasi Pak Imam, itu menunjukkan bahwa sebenarnya elit-elit tradisional Aceh lama itu sebenarnya yang belum selesai dengan adanya GAM. Maka menurut hemat saya, ketika perdamaian MOU ini diasumsikan bahwa ini kegagalan GAM dalam membangun, elit-elit lama ini sudah masih ada dan semakin saya kira tidak lemah kekuatannya, tapi juga semakin kuat posisinya karena penguasaan modal dan sebagainya. Nah, Imam Syuja' ini menurut saya adalah prototipe dari elit tradisional Aceh modern yang masih bisa dijadikan sebagai contoh bagaimana cara kita untuk melihat Aceh ini. Dan oleh karena itu menurut saya pembicaraan Aceh ini harus kita perlebar. Ya. Tadi kita tahu bahwa ada ribut-ribut di Meligo Wali Nanggroe, itu yang saya sebut 4 tahun yang lalu, bahwa konflik perdamaian Aceh ini ternyata telah membuat sesama orang Aceh ini saling berhadapan-hadapan, saling berkonflik. Dan ini hari ini terjadi kan. Istana Wali Nanggroe yang itu ada simbol dari MOU Helsinki itu menjadi konflik sekarang. Kalau dulu Ikrar Lamteh itu melahirkan Darussalam, MOU Helsinki melahirkan Istana Wali Nanggroe. Sekarang di Istana Wali Nanggroe terjadi konflik sesama orang Aceh gara-gara soal bendera itu. Nah, posisi Pak Imam Syuja' yang tadi dijelaskan banyak punya kapasitas, reputasi, kapasitas intelektual, genealoginya sebagai anak Sulaiman Daud. Sebagai bagian daripada perjalanan sejarah Aceh modern ini yang harusnya terus menjadi inspirasi kita bersama. Saya kira itu saja apa yang dapat saya share tentang Pak Imam Syuja'. Saya secara personal, keluarga kami dekat, ya, bukan karena ada pertalian persaudaraan, tetapi karena pendekatan barangkali mungkin tanda petik atau boleh tanpa tanda petik secara ideologi. Kebetulan rumah kami, rumah orang tua saya dan rumah Pak Imam Syuja' saling berhadapan-hadapan, jadi saya sering bertemu untuk bicara secara informal. Untuk menutup ini, saya ingin menceritakan satu cerita singkat saja. Ketika jumpa Pak Imam, dulu Pak Imam bertanya kepada saya, Alkaf, berapa dalam itu kurung anegalung? Kurung anegalung dimontasi. Oh, kurang tahu saya, Pak. Apa kata Pak Imam? Dulu ketika di ITI, kakekmu Tengku Alipin itu memanggul bapak saya untuk menyeberangi sungai anak galung yang sedang tinggi airnya. Jadi Pak Imam kira-kira hendak bilang bahwa kita sebagai orang Aceh ini jangan melupakan cerita panjang kita, dan kita harus punya komitmen terhadap konsep atau keacehan kita itu sendiri. Saya kira itu saja, Pak Muklis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.